Oke, nah ini sebentar lagi kita akan memasuki malam pergantian tahun 2024 dan juga liburan Natal dan tahun 2024 dan juga liburan akhir tahun ya. Wow, panjang banget ya. Berikut pengempakan terkini akses jalan alternatif tembus ke pintu gerbang tol Bogor Selatan maupun juga ke arah alternatif Puncak via Sumarekon Bogor. Tepatnya di Danau Bogor Raya, Residence Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, seperti apa perkembangan situasi terkininya? Yuk ikuti saya. Baik. Oke, nah. Ini mobil angkot menyalip nih, saudara. Hati-hati. Dikit ya saudara ya. Nah di sebelah kanan saya ini adalah Sekolah Bogor ya, atau SPR saudara. Kita langsung motong jalan ke kanan sebentar ya. Nah ini yang lagi sedang dalam progres pembangunan ya, apartemen Bogor Heritage Eco Park, tepatnya ada di sebelah kiri ini nih saudara. Oke. Baik. Oke, saya Hasan masih akan tetap menemani keluarga Indonesia sampai akhir video nanti ya. Dan di sini saya sedang berada di Perumahan Danau Bogor Raya Residence Bogor Jawa Barat Indonesia berkabung. Dan kita lihat di sini salah satu perumahan elit paling lama nih tentunya nih saudara. Saya jadi pengen nostal. Oke, saat itu tepatnya di tahun 2004 ya saudara ya. Oke. Nah nanti setelah lurus kita langsung ambil kanan aja saudara. Langsung motong jalan ke kanan ya saudara. Oke. Nah ini masih tetap lurus aja ya seperti biasanya ya. Dan di depan sana tuh ada clubhouse-nya nih, tepat di sebelah kiri kita tadi nih saudara. Nanti setelah lurus kita langsung belok kanan. Oh, ada truk melintas nih saudara nih dari kanan. Mereka mau kemana ya? Oke, kita langsung ambil kanan saudara.
sekarang. Oke. Nah, ini sebelah kanan saya ini ada yang lagi dibangun nih, di depan sana nih. Rumahnya satu unit tapi dua lantai nih, saudara nih, tipenya nih kalau nggak salah nih. Sangat elegan, cukup mewah sekali saudara. Dan sementara di depan sana tuh ada yang lagi proses pembangunan yang namanya perumahan Safahil ya saudara ya. Nanti kapan-kapan kita coba cek lokasi untuk pertama kalinya sekaligus bakal calon pencarian lokasi baru saya nantinya ya saudara ya, di masa depan. Dan semoga vlog tersebut kali ini bermanfaat buat kita semuanya, dan sambil menutup kesuaian kita pada, nah ini dia di sebelah kanan saya ini nih, yang ketutup senyian ya, progres pembangunan ini nih saudara ya, yang saya sebutkan tadi. Oke, baik, semoga vlog tersebut kali ini bermanfaat buat kita semua ya. Gue lagi di perjalanan nih menuju Cipanas Cianjur Jawa Barat ya, sambil pantau situasi terkini di puncak C2 jelang libur Natal dan tahun baru 2024 nanti saudara. Dan semoga vlog tersebut kali ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi Hasibat Live, share dan komen sebanyak-banyaknya serta nyalakan notifikasinya. Oke, seluruh kerabat kerja petugas. Nah, ini di pasangan nih, ada yang mau ke arah ke kiri itu adalah arah mau ke lapangan golfnya ya, kalau nggak salah ya, yang saya sebutkan tadi. Baik, semoga vlog tersebut kalian bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih sudah menonton kesuaraan kita. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe seluruh ramai dan channel semuanya. Sebenarnya, like, share, untuk kesempatan banyaknya, saya tanyakan notifikasinya. Wakili seluruh kabar kerja petugas, saya masih pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.